Halo, balik lagi di channel aku. Kali ini aku mau kasih tahu suatu aplikasi, bukan aplikasi sih, website gitu yang bisa memberikan kalian produk skincare ataupun kebutuhan sehari-hari kalian itu gratis. Jadi kan sebelumnya aku bahas tentang Sosiola atau Soko, cara dapetin Soko Box gratis. Dan untuk cara dapetin skincare atau produk harian kalian gratis itu nggak cuman dari Soko Box, ada cara-cara lainnya. Nah, salah satunya aku akan bahas berikut ini. Jadi tonton video aku sampai habis ya. Nah, salah satu website yang bisa membagikan kebutuhan sehari-hari atau skincare ya khususnya yang gratis itu yang udah pernah aku coba adalah Home Tester. Jadi buat kalian yang pernah punya atau punya akun Home Tester, kalian nanti juga bisa share pengalaman kalian di kolom komentar apa aja yang udah pernah kalian dapat dari Home Tester. Dan buat teman-teman yang belum, nanti aku akan kasih tahu tutorialnya gimana sih cara dapetin produk gratis dari Home Tester. Kayak aku ini, aku dapet Dove. Nah, ini aku dapet sekitar bulan apa ya, ini udah lama banget tapi baru aku review ya. Jadi datangnya itu kayak gini satu produk, dan nanti kalian disuruh review di Instagram gitu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aku kasih tahu ya caranya berikut ini. Nah, pertama-tama kalian buka browser dulu. Di sini aku pakai Google Chrome. Kalau udah kayak gini, kalian tinggal klik aja hometesterclub.com kayak gini. Nah, di sini kalian harus punya akun dulu. Kalau kalian udah punya akun, kalian tinggal klik aja masuk. Kalau misalnya belum, kalian klik gabung sekarang. Nah, kalian bisa gabung via Facebook atau gabung via email. Kalau aku biasanya gabung via email ya. Nah, di sini kalian tinggal masukin nama depan kalian, alamat email, terus ikutin langkah selanjutnya. Klik saya bukan robot dan kirimkan, nanti ikutin aja langkah-langkah selanjutnya sampai kalian dapat email gitu untuk aktivasi akun. Nah, kalau misalnya udah, karena di sini aku udah punya akun ya, jadi aku langsung klik aja sudah menjadi member. Nah, di sini aku akan masuk via email karena dulu aku daftarnya lewat email ya, bukan lewat Facebook. Terus langsung tinggal masukin aja email yang aku daftarin. Di sini aku masukin kata sandinya. Nah, ini adalah akun aku. Jadi kalau kalian udah punya akun, nanti tampilan pertama yang muncul adalah seperti ini. Nanti klik aja garis yang 3 di kanan atas itu, samping foto profile. Kalau kalian baru daftar, jadi kalian harus lengkapin bagian tentang saya ini. Kalian lengkapin dulu aja profil-profil kalian, termasuk media sosial, alamat, dan lain-lain. Itu nanti disuruh melengkapin ya di bagian pada saat pendaftaran. Karena aku udah daftar, jadi itu alamatnya udah otomatis gitu. Ini produk yang udah pernah aku review dan pernah aku dapet ya, kayak Dove yang ini, yang tadi. Terus Sensitive Expert Pepsodent ini juga aku pernah dapet, Sangobion. Banyak produk yang udah pernah aku dapet ya dari Home Tester, karena aku gabung di Home Tester ini dari zaman aku masih kuliah S1 sampai aku kerja, terus sampai aku S2 itu aku masih ikutin Home Tester ini, dan alhamdulillah selalu dapet. Nah, ini kan aku pernah dapet Dove ini sekitar 18 Juli 2018, lama banget ya. Sampai ini yang terakhir aku dapet di 2021. Karena ini aku udah gak aktif ya. Sekitar tahun 2020 itu aku gak aktif sama sekali, 2019 juga. Cuman dikit nih yang aku ikutin aktivitasnya. Terus ini juga nih, susu, ini Dove. Banyak yang udah pernah aku dapet dari Home Tester. Ini sebelum-sebelum ini juga udah ada ya sebenarnya, tapi nggak masuk di riwayat aktivitas aku. Nah, ini tampilan halaman utamanya ya. Nanti kalian di anak panah tiga ini, nanti kalian klik aja di bagian teruji di rumah.
produk gratis dan bebas berpendapat, silakan coba. Nah, di sini adalah list-list atau produk-produk yang bisa kalian coba. Ada langkah-langkahnya di sini kalau kalian bingung, yaitu bisa daftar, terima produk, uji di rumah, baru isi survei online. Ini kalau kalian udah dapat produknya ya. Nah, ini dia produk-produk yang bisa diuji di rumah atau yang bakal dibagiin sama home tester gitu ke kita. Tapi kita harus daftar dulu ya. Misalnya ini ada produk gratis Procis, produk gratis Hansa Plus salep luka. Nah, sekarang kita coba aja yang Procis ya. Saya tertarik, kita klik. Nah, di sini tuh halaman konfirmasi alamat sama nomor telepon, pastikan ini benar ya, karena kan nanti dikirim di alamat kita. Nah, ini karena ini aku udah isi sebelumnya dan aku konfirmasi, segera kirimkan. Oke, kalau udah kayak gini, kalian isi aja apa-apa pertanyaan yang diminta. Selamat menjawab, semoga Anda terpilih untuk mencoba salah satu varian dari Procis. Klik bagian syarat dan ketentuan. Habis itu ada pertanyaan-pertanyaan ini, diisi aja sejujur-jujurnya ya. Berapa usia anak pertama Anda? Karena aku nggak punya anak, jadi aku klik tidak atau belum memiliki anak. Apakah Anda sudah menikah? Belum. Oh, sorry. Sudah ya, aku hampir lupa. Siapakah yang memasak atau menyiapkan menu makanan, belanja kebutuhan rumah tangga? Ya, saya sendiri. Apa jenis, pokoknya ini bagian-bagian pertanyaan ini kalian isi aja ya, sesuai dengan apa yang terjadi gitu saat ini, sesuai dengan sejujur-jujurnya. Iya. Nah, kalau kalian udah isi semua, nanti ada bagian kayak gini. Terima kasih telah mendaftar di home tester bla bla bla. Klik aja saya setuju dengan syarat dan ketentuan. Nah, terus oke, lanjut sekarang. Nah, ini adalah undang teman dengan email. Jadi kalau aku biasanya kan karena aku gabungnya melalui email ya, bukan Facebook, jadi ngundangnya itu melalui email gitu. Nah, di sini aku tuh biasanya udah nyimpen email dari teman-teman aku. Aku isi dulu ya. Saya pastikan dapat izin terus kirim email. Nah, kalau udah kayak gini akan muncul kan undangan-undangan email. Ini ada 5 email temenku tadi yang aku masukin. Kalau udah kayak gini, udah kalian tinggal tunggu aja email lebih lanjut dari home tester kalau kalian menang. Tapi kalau enggak ya kalian jangan kecewa, tapi ikutin aja event-event yang ada di menu teruji di rumah ini. Nah, biasanya itu banyak ya teman-teman yang teruji di rumah. Ini enggak tahu kayaknya lagi sedikit ya, biasanya banyak. Oke, jangan lupa mencoba. Nah, segitu dulu video dari aku. Kalau kalian suka, silahkan di like, komen, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasi ini. Dan thank you for watching. Bye-bye.